Pengumuman juara sudah selesai. Kami mewakili panitia ingin mendengar sedikit kesan dan kesan-kesannya selama mengikuti ajang kompetisi tingkat nasional UNESLO Festival ini. Kami mulai dari cabang poster. Ya, cabang poster kepada cabang poster ini ada yang on cam nih, ya. Ini ada Mas Puja. Iya, Mas Puja. Iya, Ibu, suara saya. Iya. Ya. Terdengar Mas Puja, mohon berkenan untuk memberikan kesan-kesannya dan bagaimana perasaannya ini. Ya, pertama ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk para panitia dan dewan juri. Dan terima kasih juga untuk panitia sudah mengadakan lomba UNAR 2020 sehingga bisa menjadi wadah buat kami untuk tetap terus berkarya dan produktif di tengah pandemi. Untuk kesan untuk kesannya senang menjadi salah satu juara juga. Terima kasih pada para panitia UNESLO Festival dan para dewan juri yang sudah menyediakan kesempatan bagi kita sebagai mahasiswa untuk berkarya di masa pandemi seperti ini. Ditanya perasaannya, senang Bu, cukup senang. Alhamdulillah diberi juara satu. Untuk pesannya sendiri, cukup baik Bu, UNESLO Festival. Dari sejak awal mulai pos pendaftaran sampai pengumuman juara itu, ini Bu, saya sangat dibantu sekali oleh panitianya dan oleh para dewan juri pun sangat ramah-ramah Bu. Jadi nggak terlalu tegang ketika presentasinya. Rasanya sangat positif dalam perlombaan ini, sangat sportif, sangat memberikan motivasi kepada generasi muda dan melatih kita juga untuk lebih semangat dalam membuat sebuah karya atau memberikan kontribusi nyata terhadap memberikan sebuah inspirasi untuk masyarakat bahwa kita bisa membuat sebuah inovasi ataupun sebuah cara-cara untuk berperan di dalam masyarakat. Seperti itu yang mungkin untuk kami ada sedikit kendala karena saya dan tim itu salah tema. Jadi mohon dimaafkan seperti itu. Ya, yeah, terima kasih banyak untuk panitia dan dewan juri karena telah membimbing kami selama acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia dan juga dewan juri telah menyediakan wadah bagi kami mahasiswa untuk terus berkarya ya Bu, untuk berinovasi walaupun di tengah keterbatasan pandemi ini, namun kita tetap bisa untuk berinovasi dan juga berkarya untuk bangsa. Gitu, harapannya juga melalui video ini juga bisa sebagai apa ya, pengingat juga kepada masyarakat dengan tema Save a Workout ini, kita juga diingatkan untuk tetap menjaga bumi yang semakin tua ini. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada panitia, kepada Bapak Ibu dewan juri yang telah menyelenggarakan acara ini. Kesan-pesannya sangat bahagia sekali bisa berkenalan dengan teman-teman hukum dan juga bisa menambah pengalaman dan juga relasi. Terima kasih. Kesan-kesannya pasti sangat ini sekali ya Bu, apa namanya, berkesan gitu karena kita lihat lagi semua teman-teman sini kompetitif banget, ide-idenya pun sangat kreatif gitu. Terima kasih juga kepada panitia dan seluruh jajarannya, terima kasih juga kepada dewan juri, pokoknya ini the best banget, apalagi kan ini yang pertama, bagus sih Bu gitu. Ya, halo semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati, dan kepada semua seluruh panitia, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jujur saya tidak menyangka ya bisa juara satu, karena untuk momen ini juga saya kebetulan pertama kali, jadi sangat gak menyangka sekali deh. Pokoknya terima kasih banyak semua buat teman-teman yang lain juga. Terima kasih kita sudah kenal satu sama lain setidaknya dan sudah berbagi ide juga lewat karya itu sekalian. Terima kasih.
yang pertama kesannya ya luar biasa Ibu, luar biasa. Terus Sony dan Asep di tim belajar banyak dari kompetisi ini. Kita belajar bagaimana dalam waktu yang diberikan kita belajar untuk membuat suatu karya. Kita belajar di sini bagaimana sikap kita juga. Itu hal-hal yang barangkali belum pernah kita dapatkan. Dan yang saya ingin sampaikan kepada panitia, terima kasih. Dan teman-teman peserta, kalian adalah orang-orang hebat. Karya-karya kalian adalah karya-karya yang nyata dan semoga mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumbangsih kita terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat dulu Ibu karena ini bagian dari November Justisia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum. Saya ucapkan selamat atas 13 tahun berdirinya Fakultas Hukum. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya acara ini dengan baik, termasuk juga kesempatan yang diberikan oleh Bu Ayu. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Juri atas ilmu yang diberikan, dan saya yakin itu sangat bermanfaat. Dan terus terang saya juga pribadi tidak menyangka karena dengan kompetitor-kompetitor yang kemarin hebat-hebat dapat mendapatkan kesempatan untuk achievement ini, saya juga tidak menyangka Bu Ayu. Dan terakhir harapan saya semoga ini menjadi salah satu momentum untuk mengkader ahli hukum pidana yang kompetitif, yang adil, dan memberi kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara UNES Law Festival tahun 2020 yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan cukup luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah membagikan ilmunya juga kepada kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya juga di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin cukup itu, saya sangat antusias dan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Pesan dan pesan mengikuti National Festival ini cukup bagus ya. Alurnya juga sudah bagus, sudah proses kemarin presentasi ke Dewan Juri sudah memberikan komentar yang membangun dan juga berfokus seperti lebih ingin mengetahui, dan itu membuat peserta lebih dapat menjelaskan secara lebih jelas dan tidak memikirkan mungkin tentang atmosfer kompetisi yang ada. Yang kedua, saya kira penulisan tema kita saya juga masih baru dan cukup kaget juga karena jadi bisa meraih sesuatu kita. Dan mungkin akhir kata terima kasih kepada panitia sekalian dan juga terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan penilaian yang objektif dan cukup membuat rasa keingintahuan untuk melakukan penelitian seperti bertumbuh lagi di antara tim peserta-peserta. Terima kasih sebelumnya kepada panitia serta Dewan Juri yang terhormat dan tak lupa kepada dosen pembimbing saya dan Dewan Juri. Dari Dewan Juri yang kami hormati. Pesan-pesannya di lomba karya tulis ilmiah ini, komentar dari Dewan Juri yang sangat baik dan sangat membangun untuk